Halo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ada di kolam ikan ya, bukan kolam ayam. Ini berbagi pengalaman bahwa maggot itu sangat serbaguna dan penting banget. Ini yang ada di kotak ini, yang ada di tangan saya ini tepung maggot, 100% murni tepung maggot ya, belum dicampur. Ini saya aplikasikan nih ke bibit lele. Pada seneng. Kalau memang kurang jelas, langsung datang aja ke rumah. Maklum, handphonenya aja handphone biasa atau kamera biasa, jadi nggak maksimal untuk memvideokan teman-teman. Oke, kita ke bibit nila ini. Ini bibit ikan nila. Semua pada suka. Intinya lelenya ya, ini kolam induk lele, tempat pemijahannya di sana. Ini nila, itu lobster, ini nila tanggung-tanggung, itu induk anila. Yang sana juga induk anila juga. Sana induk anila. Ini bibit nila. Ini tempat pemijahan lele. Intinya kalau untuk ternak apapun itu sangat berguna sekali. Ini udah di mix ya. Ini tepung maggot dicampur sama jagung ya, buat anak ayam. Kalau untuk bibit ikan, tepung jagung atau dedaknya itu diayak sampai halus. Sampai halus biar bisa ketelan sama bibirnya ikan yang baru lahir itu kan kecil. Jadi biar bisa ketelan semua. Oke, sekian dulu. Maaf ya teman-teman, saya ini agak pusing ya. Mungkin bangun saya kepagian, jam 4:30 subuh tadi udah bangun, sampai sekarang belum tidur karena masih melek. Kalau tidur otomatis ya mata saya merem. Oke ya teman-teman, assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus, sukses selalu buat teman-teman.